Evos dan alter ego. Evos sama alter ego dulunya sama-sama kuat sih menurut gue pribadi. Terbukti dengan match sebelumnya juga alter ego menang melawan RRQ 2-0. Pastinya latihan sih, pastinya latihan, review, perbaiki kesalahan. Kita cari kesalahan yang kita udah lakuin kemarin dan kita koreksi. Sekarang kita improve, ya seharusnya sih kita akan membaik. Pasti ada. Kita kan mayoritas kan di sini kan pemainnya mayoritas baru. Yang bisa terbilang lama pun bahkan hanya mungkin 3 atau 4 orang. Dengan kondisi kita belum pernah berada di sebuah panggung, terus belum pernah, ya kita nggak pernah yang namanya, kita biasa kan ngereng, scrim. Kita nggak pernah dengar sorak-sorai yang namanya viewers gitu loh. Dan menurut semua yang udah terjadi sekarang, dengan head comment, atau mungkin komen yang memotivasi, semua pasti ada dampaknya. Ya kita harapin pasti ya komen positif. Cuman mayoritas yang datang, segelintirnya mungkin adanya yang negatif. Cuman menurut gua pribadi, kita sama-sama ngebangun aja sih supaya ya udah lu bodo amat aja, karena itu akan mempengaruhi performa lu. Lebih baik sekarang kita fokus, kita mau cari poin. Gua nggak ada goals yang gimana banget soal match yang akan kita hadapin ke depannya. Cuman ketika kita kalah, ada poin yang kita bisa ambil, poin yang bisa kita petik ya, supaya itu bisa jadi hal yang membangun. Kalaupun kita menang, itu bisa memberikan kita semangat sih buat kita hadapin match-match selanjutnya. Cuman kalau yang sekarang kita lakuin ini adalah try hard terus. Kita nggak ada jalan lain selain try hard. Kita memang harus kerja keras. Sometimes ada orang yang dikasih bakat, ada orang yang dikasih yang namanya kerja keras. Dan sekarang udah bukan cuman yang kerja keras doang. Sekarang udah di game Mobile Legends ini udah pakai otak. Udah nggak yang sembarang main doang. Kalau menurut gua sih, dulu Mobile Legends itu di MPL ya menurut gua mekanik, skill. Semakin banyak lu main, semakin jago skill lu akan hebat, lu akan bersinar lah. Cuman kalau sekarang, semakin banyak lu main, orang lain pun main semakin banyak. Lu ngomong soal mekanik, orang lain pun semuanya sekarang udah jago. Cuman tinggal di mana intelligence-nya dia aja sih. Kalau misalnya intelligence dia udah oke, ya bagus untuk sebuah tim. Dan menurut gua sekarang satu yang punya intelligence gak cukup. Harus 5-5-nya. Sebentar lagi kita akan masuk ke line of duel. Kita minta tepuk tangannya untuk MPL Arena. Start lagi Bootsnya. Mencoba untuk dihajar kah? Tidak ada ultimate dikeluarkan. Dan lihat damage dari seorang Jill. Masih ada pengis. Tapi lihat Valirnya. Membakar dengan sharing torrentnya. Dan gini bisa ngomong-ngomong. Bisa lihat dibukul mundur lagi Ranger Bass. Tapi kita lihat kali ini bakal coba maksa. Dari tim EVOS juga mau bertahan. One udah hidup kembali. Dan sepertinya masih bisa di defend oleh tim EVOS Legend. Lihat objektif gaming Jill. Bakal ke arah base langsung. Evader Ice Strike mencoba memukul mundur dari tim EVOS Legend. Bastion. Satu lagi. Lihat Yorya. Masih bisa kan? Enggak ternyata, oh my god! 4 hero yang tersisa dari one, tapi dilempar injector dan bahkan kita lihat juga di Raspia. Mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Damage-nya terlalu besar. Penalti terhanya mengenai Akai dan Akai jadi seronok balik dan juga chill-nya. Harus tumbang. Masih ada Clay kali ini, lihat dengan Chaos Assault yang memecahkan Immortal tapi Bacan. Masih mendapatkan Clay dan berhasil oh survive. God. Kali ini Mega Kill dapatkan Wipeout! Lihat mereka semua berdiri di base-nya! Cry baby cry! Kali ini di week ketiga yang sangat-sangat menegangkan karena kita udah hampir memasuki setengah season dari MPL season kelima kali ini. Kita akan melihat pertandingan match pertama kita hari ini adalah Genflix Airwolf melawan tim Alter Ego. Benar banget, Alter Ego. Genflix Airwolf dan juga Alter Ego sama-sama masih membutuhkan poin. Yang pastinya kedua tim ini nggak akan mau memberikan poin ke tim lawan. Airwolf, resimo! Let's go boys! Sampai gak ada kontes, sampai gak ada damage yang dari Alter Ego masuk ke dalam Lord, itu bakal enak banget. Lord keduanya berarti bakal dimiliki sama Genflix Airwolf. Cuman kalau misalnya ada maximum charge atau tendangan dari seorang Bruno, ini bakal bahaya banget. Jadi makanya agak sedikit 50-50, tapi kayaknya Lord akan diandu solo sama seorang Khalid tanpa adanya hampir saja.
Hampir aja one shot yang tadi yang kita lihat seorang Bruno berhasil dilapan dengan Wave Dragon dan langsung aja dihabiskan oleh seorang Lunov. Dua hero udah mulai kembang dari Alter Ego, tersisa tiga lagi tapi di main Jasper berhasil tadi mendapatkan seorang Selena dan langsung Yam Galinar menjadi korban juga. Tersisa dua hero lagi dari Alter Ego. Udah ada empat hero dari Gambling Arrow bersama seorang bokapnya Hylos ataupun Lord yang kedua. Wow. Yang pastinya di sini kekuatannya udah ditingkatkan lagi. Masih ada Immortal tapi kajiannya nggak bisa lagi. Sementara di situ Gade udah berhasil mendapatkan seorang Kimi. Dan sepertinya game pertama akankah langsung diamankan oleh Gambling Arrow. Tersisa sedikit lagi SP yang ada di turret. Best turret daripada Gambling Arrow kali ini berhasil mendapatkan game pertama. Tim Hulk kita datang di Land of Dawn. Di game kedua antara Alter Ego dan juga Gambling Arrow kali ini akankah game menjadi 2-0 dan 2-1? Manakah yang bakal jadi game result untuk hari ini? Di percobaan kedua, dia benar-benar berhasil mendapatkan seluruh damage yang diantarkan kepada player dari Alter Ego. Sementara Fredo kali ini harus tersan bagian depan dan mencoba untuk langsung menabrakkan dirinya. Wild Charge kali ini! Tersan Cassius. Cassius masih mencoba untuk langsung menahan pergerakan dari tiap musuh yang ada di depannya. Mauzi ada di belakang, tapi dari Murphy mencoba untuk memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi malah dia yang harus menjadi korban. Tersisa Mauzi aja di bagian belakang. Sementara Yam juga harus harus melawan seorang Carmilla, tapi malah dia harus ter-take down dan Mauzi juga gak bisa lagi mempertahankan. Akankah menjadi 2-0? Dan ternyata udah ada minion-minion lucu yang kali ini akan masuk dan ternyata 2-0 untuk Gambling Arrow. Wow. Permainannya sangat luar biasa. Gambling Arrow finally kali ini bisa mendapatkan poin penuh 2-0. Si coachnya lagi di mana? Gini bang. Perjalanan pas lawan EVOS, sebenarnya sih kita udah plan banyak ya buat lawan EVOS. Udah punya strategi juga, kita juga udah ngebaca game mereka kayak apa, draftnya juga. Terus ya game 1 sebenarnya sih early-nya kita menang, tapi bisa dibilang ke comeback soalnya ya kayak misplay lah ya, mungkin pemanasan game pertama. Terus game 2 kita main lagi, kita benerin yang kesalahan-kesalahan di game 1. Terus kita menang early lagi, kita setting plan sampai akhirnya kita dapat poin di game kedua. Terus miscom, kayaknya banyak miscom sih di game ketiga. Gue berharap di game ketiga tuh mental kita udah naik, karena game 1 kita menang early walaupun kalah ke comeback. Game 2 kita menang bantai jauh banget. Terus harusnya game 3 tuh game menang gitu loh, draftnya tuh menang. Tapi mungkin misplay dan miscom, jadinya kita kalah di bantai malahan. Kalau dari gua sih gak ada ya, udah biasa gitu loh. Paling kalau dari Fredo sih gua gak tahu sih. Tapi kalau dari gameplaynya yang dilihat, enggak sih, Fredo main nyaman, bebas malah, bisa sampai depan-depan kayak gitu main. Buat lawan Alter Ego kita juga ada setting plan, tapi enggak sebanyak plan pas lawan EVO sebenarnya. Juga emang gua ngomong terus sih sama anak-anak, gua bilang gua mau 2-0 hadiah buat Sally Boy. Emang gua udah rencanain gitu. Tapi ya itu kan cuma harapan, namanya in game kan enggak ada yang tahu. Ya kita main aja dan memang yang kita dapetin hasilnya 2-0. Game pertama kita menang semua dari early sampai middle game sampai late game juga menang. Cuma masih ada kayak misplay sedikit, belum perfect banget. Dan terus kita dapat poin pertama tuh. Di game kedua kita perfectin lagi yang misplay-misplaynya itu ya. Akhirnya kita dapat game tercepat 9 menit 56 detik dan kita menang lagi, udah kayak gitu sih. Genflix Airwolf, Rising Wolf.